Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di DSR Channel, channel pemula dan teknik para pemula. Oke, hari ini saya masih bersama bapak saya dan kali ini kita akan membuat railing tangga, di mana kita sudah rangka dan kali ini saya memakai besi holo 5x5 sebagai tiang dan holo 4x4 sebagai palang bawah dan holo 4x6 sebagai gagang atas. Dan untuk jari-jarinya di sini saya perpadukan antara holo 4 dan holo 3x3. Kotaknya seperti ini, guys. Oke, nanti posisinya akan seperti ini. Dan sementara kita masih membuat kaki-kaki dari kotaknya itu, guys. Oke, nanti seluruh barang yang kosong ini akan kita kasih kotak, sama juga dengan bathroomnya kita satukan modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, jadi untuk proses pengukuran derajatnya sudah saya pernah upload cara pengukuran kemiringan derajat railing tangganya, guys. Jadi ini langsung saja saya eksekusi langsung dan tidak perlu saya buatkan videonya lagi, cukup untuk membuat video dari bentuk modelnya nanti ini.